Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Wa ada manfa'a fi ulumi fi daraini amin. Qawluhu jalluhum bidomil am bidomil bidomil jim dengan doma jim julu ai aksaruhum kebanyakan mereka anafdal bi darjil hamzati dengan menghilangkan hamzah dil wazni karena wazan. Qauluhu ala perkataannya ala bi fatil aini dengan fatha ain. Wa domiha dan domahnya. Wa huwa ala hazfi mudafin. Dan itu atas buang mudaf. Ai zil ala artinya yang punya ketinggian ai rifati. Yang mempunyai ketinggian wa syarif dan kemuliaan. Kama fis sahih sebagaimana keterangan dalam kitab as-sahih. Kalau perkataan barzakhin ay wasitatin artinya perantara bainahu wa bainallahi ta'ala di antara Allah dan di antara Allah ta'ala. Siapa wa huwa syekhu yaitu syekh guru allazi yang yuzilu dapat menghilangkan anhu daripadanya al mawani'a segala penghalang allati yang dapat tamna'uhu mencegah ia penghalang akan dia anil huduri daripada hadir bersama Allah. Kama qala ba'duhum sebagaimana telah berkata oleh sebahagian mereka man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak ada guru baginya maka gurunya setan. Fa in lam yajid lahu syaikhan maka jika dia tidak mendapati seorang guru, seorang syaikh falyuksir maka hendaklah dia memperbanyak min zikrillahi ta'ala daripada zikir kepada Allah ta'ala bil lafzi dengan lapas ya. Dengan lapas ya dikeluarin lapasnya la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya, dikeluarin lapasnya. Hatta yasira Allah Ta'ala mashhudahu sehingga menjadi Allah Ta'ala itu disaksikannya. Wa unaka yasil fathu dan di sana sa'lah keterbukaan. Kama afadahu Syekhu Asy'arani sebagaimana telah memfaedahkan akan dia oleh Syekh Asy'arani. Ya, jadi kalau
dia enggak dapat seorang syekh, dia memperbanyak zikrullah dengan lafaz. Jadi banyakin zikir. Kalau enggak dapat seorang syekh, perbanyakin zikir. Kalau dapat guru, dapat syekh, maka kita bergantung kepada perintah seorang syekh. Pegangin, pegangin. Ya. Bergantung seorang syekh. Syekhnya suruh ini, syekhnya suruh itu. Jadi petunjuk petunjuk syekhnya diikutin. Siapa yang mengikuti petunjuk, nah, dia selamat. Kalau enggak ikuti petunjuk, nah, dia kesasar. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau naklan mengutip anil qaumi daripada kaum sufi, yajibu ala syekhi, wajib atas seorang syekh, ayak mural murida, bahwa ia memerintahkan seorang murid, ayyazkurallah ta'ala, agar muridnya berzikir kepada Allah ta'ala, binisanihi, dengan lidahnya, bisyiddatin wa azmin, dengan keras dan sungguh-sungguh. Kita artikan sungguh-sungguh dah ya, penuh dengan cita-cita, dengan sungguh-sungguh. Kemarin sudah kita kaji ya. Jadi kerasnya itu ayyakunal jahru birifqin. Kerasnya dengan lembut. Kerasnya lembut ya, tadi siang ya kajian kita. Kerasnya lembut. Dan jangan kerasnya kasar. Ya. Kerasnya lembut. Ya, karena apa dikatakan tadi? Fa innahu idza kana bi ghairi rifqin, karena apabila ada zikirnya dengan tanpa lembut, rubbama yatarabba lahu fatkun, terkadang ya tumbuh baginya fatkun, hernia, turun beruk, robek di bawah, turun beruk itu robek ke bawah, robek di bawah, turun dia. Yang pernah ada punya penyakit turun beruk, ada enggak di sini? Yang pernah sakit turun beruk, ada enggak? Enggak mesti orang tua, anak kecil juga ada. Ada yang pernah turun beruk? Gimana rasanya? Ada yang pernah turun beruk? Yasir enggak, belum pernah Yasir? Ya kalau turun beruk enggak bisa zikir keras. Sakit dia. Dia kalau turun beruk ada ininya robek. Ya, fatkun ini artinya bisa robek. Bolong, jadi robek, nanti dia turun tuh. Ya, ininya turun. Ya. Turun ke bawah. Dia untuk zikir kalau begitu enggak bisa. Sakit ya. Karena zikir tuh ya napasnya napas perut. Konsentrasi di perut. Innallah la ilaha illallah gitu. Fa idza tamakkana min zalika, maka apabila dia sudah tetap dari pemikiran itu, ya'muruhu, maka dia perintahkan muridnya. Ya, jadi kalau sudah tetap dalam zikir keras yang lembut, ya, ini muridnya sudah konsen, udah bisa konsen, udah bisa fokus zikir keras. Udah dilihat sama gurunya nih muridnya bagus. Udah zikir terus. Udah bagus dilihat muridnya. Cakep udah. Udah dilihat udah istiqomah, udah tamakun. Ya. Udah mutkin, ya. Maka si guru ambil langkah berikutnya, ya. Jadi guru itu mempunyai langkah-langkah untuk memberhasilkan muridnya. Ayu sawiya fi zikri, agar muridnya itu menyamakan pada zikirnya, bainal lisani wa qalbi, di antara lisan dan hatinya.
Jadi mulutnya zikir, hatinya zikir. Ya. Jadi mulutnya zikir, hatinya zikir, usahakan. Ya, tapi walaupun belum bisa, jangan pernah berhenti berzikir. Mulutnya aja doang yang berzikir, hatinya belum berzikir, jangan berhenti dalam berzikir, terus saja. Kan bertahap. Wa yaqulullahu, dan dia berkata kepada muridnya, seorang guru, usbut ala istidamati haza zikri, tetaplah engkau di atas senantiasa ini zikir. Ya, kata gurunya sama muridnya, kamu tetap begini ya, jangan berubah. Terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama semua menadanya begitu. Jangan ada yang menyelip. Iya, ini rada-rada beda nih. Ya. Jangan. Sama semua. Ilaha illallah. Kalau ada yang beda, ya, gitu ya. Jangan ada yang beda, sama. Kalau ada yang beda, dia berarti enggak konsen. Yang beda itu enggak konsen. Itu dibilangin kalau ada yang enggak beda, yang beda, yang beda, dibilangin. Jangan begitu. Merusak konsentrasi yang lain juga tuh. Ya, ikutin iramanya, ikutin petunjuknya, caranya zikirnya bagaimana. Enggak sembarangan ya, cara berzikir. Ka'annaka baina yaday rabbika abadan biqalbika. Seakan-akan engkau itu berada di hadapan Tuhan engkau selamanya dengan hati engkau. Ya, biqalbika, berhadapan biqalbika. Ya, seakan-akan begitu. Kita berzikir nama Allah seakan-akan Allah di hadapan kita. Ya. Jadi seakan-akan begitu, seakan-akan kita sedang berada di hadapan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seakan-akan Allah berhadapan, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah dengan hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seakan-akan kita sedang berhadapan di hadapan Allah dengan hati kita. Wala tatrukin zikra hatta yahsul laka minhu halun. Janganlah engkau tinggalkan zikir sehingga hasil bagi engkau daripada zikir itu halun, oleh suatu keadaan, suatu sifat. Jangan tinggalkan zikir. La ilaha illallah. Sampai kita diberikan satu hal. Sifat, satu hal sifat. Sifat mulia. Ya, apa kata itu setelah itu jadi orang yang penyabar, orang yang penyukur, orang yang pemaaf. Kerasa tambahan itu. Enggak pernah enggak begitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang kita dapetin. Menghasilkan sesuatu. Suatu hal. Wa tasira, ya, dan sehingga menjadi a'dha'uka kullu'a zakiratan. Anggota tubuh engkau seluruhnya berzikir sehingga semuanya berzikir. La taqbalu ghaflata 'anillahi ta'ala. Dia, tubuh engkau, tidak menerima lalai dari Allah. Semuanya ingat Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masya Allah, ilmunya hebat, zikirnya hebat.
wibawa yang begini, ibadahnya hebat. Alamatun min alamatil wilayah, tanda daripada tanda-tanda kewalian. Orang zikir kepada Allah, senang zikir. Wali di antara tandanya adalah zikir. Tapi jangan zikir aja ngaji kagak, ya. Ya, apa sih itu? Wallahu a'lam bishawab.